Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, update lagi di sini web baru ya. Yang kemarin-kemarin kan itu kita update web kripto, tapi kali ini web penghasil uang aja ya terlebih dahulu. Nah, buat yang mau daftar, yang pertama di sini kita masukkan nomor telepon ya. Kita masukkan untuk +6062 ini dibiarkan aja, mungkin typo, maksudnya +62, tapi di sini ketulis +062. Setelah itu di sini kita masukkan aja nomor telepon diawali huruf kosong ya, huruf 8 ya, tanpa huruf kosong. Masukkan password, kode undangan dibiarkan saja, lalu kita pilih daftar. Setelah berhasil, kita login aja langsung dulu. Kita pilih masuk. Nah, di sini ada announcement ya, kita bisa baca aja ya biar paham. Berhasil mendaftar dan menerima 25.000, daftar dan raih bonus 25.000. Ajak teman mendaftar dan dapatkan 500 berlaku 10 orang. Nah, ini baca aja sampai selesai ya biar paham. Kita X dulu. Kita ke penambang. Oke, di sini ada banyak sekali penambang yang nantinya teman-teman bisa aktifkan ya. Ayahku selalu berkata padaku. Oke. Oke, di sini ada PIP 1 ya. PIP berapa ini? Oke, PIP 1 ya. Harganya itu 150.000 ya, dengan 5 pip yang bisa dibeli per 1 pip ya. Misalkan pip 1 bisa membeli 5, jika mau pip 2 juga bisa langsung ya. Harganya 400.000 untuk pip 2 dengan komisi berapa ya? Komisi 57.000 per hari. Untuk pip 1 yang harga 150.000 cuma 18.000 per hari, lumayan lah ya 18.000. Untuk pip 3 harganya itu 800.000 dengan komisi 114.000 per hari. Pip 4 1,5 juta dengan komisi 250.000 per hari, dan begitu seterusnya ya. Ini ada info ya bahwa web ini baru rilis ya. Buat yang mau garap silahkan langsung aja digarap ya. Ini baru rilis. Karena web ini kalau nggak 2 atau 3 bulan lah, kan saat ini baru rilis, berarti udah bisa untung lah ya. Karena hari ini plus tadi jam 12.00 rilisnya ya. Oke, kita pilih aja beli sekarang buat yang membeli ya. Beli sekarang kayak gini. Nah, lalu kita pilih aja oke untuk membeli. Seperti saya di sini udah membeli pipnya ya. Kita cek di dalam penghasilan. Nah, ini udah kami beli di pip 1, penghasilan per jamnya 700 perak ya. Perkirakan pendapatannya di sini 2,2 juta ya. Nah, ini investasi kita sekitar 150.000 kami beli tadi. Nah, besok akan selesai ini ya. Setelah selesai baru bisa setelah 24 jam ya. Setelah 24 jam ada income yang nantinya bisa teman-teman klaim. Setelah klaim baru bisa ditarik. Nah, ini ada 100.000 ya, 100.000. Untuk 25.000 tadi kita peroleh dari bonus daftar ya. Dan ada 75 saldo kita, nanti kita contohkan untuk menarik ya. Oke, lanjut di sini kita isi ulang ya. Buat teman-teman di sini kita bisa deposit ya. Minimal di sini 150.000 ya untuk deposit. Ada 300, 600, 1 juta, 3 juta, 6 juta, 10 juta, 30 juta dan 40 juta. Nah, untuk cara mengisi ulang di sini udah dijelaskan. Yang pertama, jumlah minimal deposit adalah 150.000 dan jumlah minimal penarikan 25.000. Itu diingat ya. Pastikan jumlah isi ulang sesuai dengan jumlah pembayaran. Jumlah yang kurang dari 150.000 tidak akan dikreditkan ke akun. Waktu kedatangan isi ulang, ini penting banget ya. Jika kita deposit kurang dari 150.000, nanti tidak akan masuk ya. Karena minimal 150.000, waktu pendatangan isi ulang adalah 3 menit hingga 60 menit. Jika pengisian ulang tidak sampai ke akun platform, silakan hubungi layanan pelanggan platform untuk pertanyaan. Tolong jangan simpan akun isi ulang sebelumnya. Oke, ini kita pilih misalkan 150.000, kita pilih jenisnya di sini, lalu kita isi ulang sekarang ya. Nah, kita bisa isi ulang di sini ada via transfer BRI, Danamon, BRI, e-money, Kris juga ada, Dana, OPPO, Link aja, BCA, BRI, Mandiri juga ada semua ya. Kita bisa pilih aja salah satu untuk melakukan deposit. Nanti setelah berhasil deposit, kita bisa langsung aja ke miner ya untuk mengaktifkan pip yang ingin diaktifkan ya. Oke, selanjutnya di sini apalagi yang perlu dibahas? Ini ada harta karun ya. Coba kita buka dulu ini harta karun apa ini? Buka harta karun, silahkan masuk kunci rahasia. Ah, nggak punya kunci kita ya. Nanti jika ada kunci, kita cari dulu kuncinya di web, di customernya coba ya. Mana ini? Nah, ini nanti kita cari di sini mungkin ya, grup Telegram. Nah, ini nanti akan tertera, mungkin akan dibagikan kunci untuk membuka harta karun tersebut. Oke, di situ nggak ada ya, nggak bisa.
Oke, selanjutnya di sini udah semua kita bahas ya, tinggal referral. Tapi sebelum ke referral, kita ke penarikan terlebih dahulu. Kita masuk ke beranda penarikan. Nah, silahkan masukkan nama asli. Kita masukkan bank dulu di sini. Kita masukkan apa ya? Apakah ada Oppo Dana? Nah, ternyata ada ya. Oppo Dana GoPay ada di sini ya. Link aja, Bank Mutiara juga ada. Tapi di sini kita gunakan Nano aja ya, Bank Mandiri. Biar tidak besar potongannya. Biar lebih enak, bukan karena potongan ya. Mungkin kalau enggak kepotongan ya, sama aja. Mana Bank Mandiri ini? Bank Mandiri. Bang, kita skip dulu ya. Oke, udah nemu ya Bank Mandiri. Nah, lalu kita masukkan nama asli, kita masukkan rekening. Oke, kita ambil dulu rekening di Lipin by Mandiri ya. Mana Lipin by Mandiri? Ini dia. Kita masuk dulu. Oke, di sini kita masukkan nama Bank Mandiri, lalu nomor rekening. Di sini ada instruksi penarikan. Waktu penarikan adalah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Jumlah penarikan minimal 25.000, biaya penarikan adalah 10%. Waktu kedatangan penarikan adalah 1 menit 20 sampai 24 jam ya. Oke. Kita save aja dulu. Nah, lalu kita masukkan saldo saat ini 100.000. Oke, di sini udah kita baca ya. Kita coba dulu tarik 100.000 apakah bisa ya. Karena di sini plus bonus yang 25k itu ya yang kita tarik. Coba kita. 100.000. Oke. Narikkan sekarang. Narik harus mengurus berapa? Oke. Apakah bisa? Oke, udah bisa ya, tapi nggak tahu berhasil tidaknya. Sembari menunggu hasilnya berhasil, di sini kita jelaskan dulu tim ya. Kita bisa mengundang teman ya. Di sini level 1, level 2, level 3 ya. Ukuran tim di sini total pendapatan. Nah, kita tekan aja di bawah. Nah, ini salin tautan ya. Kita salin aja tautan linknya, lalu dibagikan. Ini keuntungannya ya. Hadiah 1, 30. Banyak banget ya hadiahnya. Langsung aja ya undang teman. Ini webnya baru rilis. Yuk, baru rilis. Langsung aja kita skip ya. Oke, di sini saldonya ya udah masuk 82.000. P-nya 10% ya, tapi yang masuk 82. Berarti terpotong juga ya. Ya, enggak apa-apa lah ya. Lumayan juga. Oke, sekian. Oh, mungkin terpotongnya karena biaya ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat dan akhir kata dari kami. Wassalam.